Badak Jawa, satwa endemik Indonesia, sekaligus salah sahiji mamalia terlangka di dunia. Di dieu leuwih imahna. Taman nasional nu aya di ujung kulon atau ujung barat Pulau Jawa. Selain badak, ujung kulon juga jadi imah aneka satwa lainnya. Sok lihat, banteng, rusa, sampai merak Jawa mundar-mandir di hareupeun mata. Binatang-binatang ieu biasa ngumpul di area nungarana padang pengembalaan, pas isuk jeung sore hari. Nah, lamun siang, mereka lebih suka neduh di bawah rimbunan kanopi hutan. Da, kan panas kalau siang mah. Ujung kulon teh, hutan hujan tropis dataran rendah terluas nu nyesa di Jawa bagian barat. Banyak satwa lain oge anu tinggal di dieu, bahkan ratusan jenisna, termasuk fauna endemik atau khas Indonesia. Aya oge satwa yang sudah langka jeung dilindungi. Ketinggalan di sini oge ada aneka jenis flora. Padahal Bareto pas Gunung Krakatau meletus tahun 1883, kawasan ujung kulon sempat ikut tersapu bersih. Tapi letusan eta membuat vegetasi tumbuh dengan cepat beberapa tahun kemudian. Penghuni lainnya deui, salah satunya ya Abdi. Kenalkan, Abdi Irfan Effendi. Sudah sekitar 2 tahun, Abdi gabung ke pasukan penjaga salah satu kekayaan hutan ujung kulon, program konservasi badak Jawa. Sesuai ngaranna, tim eta fungsina terkait upaya penanganan kondisi kesehatan badak Jawa. Khususna teh dalam hal identifikasi penyebab kematian dan antisipasi penularan penyakitnya. Kegiatan rutin kami, salah satunya ikut memantau badak Jawa. Pelaksanaannya teh bersama tim RMU atau Rhino Monitoring Unit. Yaitu di grid 36AO dan 35AO. Oge jeung Kang Darian, anu merupakan koordinator program. Monitoring atau pemantauan badak dilakukan diantarana make kamera trap atau kamera jebak. Saat ini totalnya teh ada 120 unit kamera di ujung kulon. Per 1 km persegi, di jalur-jalur yang kemungkinan dilalui badak, dipasang satu kamera. Seluruh kamera kudu rajin diperiksa, didata,
oge diganti baterai jeung memorina. Tim teh kudu sudah mempersiapkan semua sebelum sampai di tempat kamera terpasang. Iya, untuk menjaga agar area sekitar kamera tidak bau manusia. Karena kalau sampai ada aroma yang berbeda, satwa teh tidak mau mendekat ke arah kamera. Antisipasi lainnya, kamera juga dipasang di tempat yang cukup tinggi. Nyaeta sekitar 170 cm, supaya tadi oget-oget ku satwa. Kamera trap iya baru mulai digunakan sejak tahun 2011. Sangat membantu tentunya dalam memantau populasi badak. Selain kamera trap, tim G memantau badak dengan mengumpulkan data dan temuan terkait badak di lapangan. Tina tapak, kotoran, sisa makanan, sampai bekas goresan, didata semuanya. Karena ia tak kalah penting buat monitoring keberadaan dan kebiasaan badak Jawa. 825 tilu 227 054. Hasil monitoring tahun 2014 kamari menunjukkan jumlah badak Jawa tersisa 57 ekor saja. Berkurang deui karena aya tilu nu mati. Penyebab kematian badak biasana karena sakit atau karena berkurangnya kawasan hutan sebagai habitat alami. Mantakna, makin langka badak Jawa teh. Lewat rekaman, bisa terpantau oge kalau ada badak yang baru lahir. Jeng mantak na oge, seneng pisan tak terkira. Kalau menemukan fakta jumlah badak teh nambah. Setidaknya terasa ada titik cerah dari upaya menjaga badak Jawa tidak punah. Balik. Jadi petugas Taman Nasional teh sama dengan menjadi sahabat sekaligus bagian dari hutan. Dak tinggal di dalam rimba seperti iya, hitungannya bisa sampai 10 hari dalam sebulan bagi kami. Bukan hanya untuk menjaga badak Jawa. Tergabung di tim Rhino, kami oge tetap bertanggung jawab pada semua nu menyangkut kelangsungan Taman Nasional. Maka dari itu, keliling buat pemantauan merupakan kegiatan rutin. Dan untuk selanjutnya, kita dibagi ke dalam dua tim. Untuk tim pertama ke grid 35 AO. Siap.
Kali ini, Abdi, Kang Anas, jeung Kang Halim kebagian tugas ngecek ke pulau-pulau di kawasan taman. Taman Nasional Ujung Kulon, luas totalnya teh sekitar 123.000 hektar. Kawasan mencakup perairan dan sejumlah pulau. Pulau Handeuleum, Pulau Panaitan, jeung Pulau Pecang. Panoramana endah pisan dan alamnya kaya. Loba pengunjung tertarik datang ke sini, termasuk peneliti jeung turis dari mancanegara. Sebagian besar berharap bisa melihat langsung badak Jawa. Tapi da kamige susah pisan bertemu dengan mereka. Meski terketemu badak, satwa lainnya akan menyapa. Rusa misalnya. Fenomena satwa jadi akrab dengan manusia seperti ia bukan berarti tak aya bahayana. Seringnya interaksi membuat mereka tidak takut lagi. Kewaspadaan akan bahaya pun berkurang. Nah, hal-hal seperti itu dan memastikan keamanan alam berikut para penghuni asli kawasan ini menjadi sebagian dari tugas kami. Kaya biota, taman nasional pertama nu diresmikan di Indonesia ieu oge menyimpan jejak panjang perjalanan bangsa Indonesia. Bukti-buktina masih banyak yang tersisa. Ini misalnya, bekas penjara buatan Belanda di abad 18. Bangunan ieu fungsina untuk membui para bajak laut yang tertangkap di sekitar Selat Sunda. Terkenal sebagai salah satu jalur perdagangan ramai antara barat dan timur, Belanda ge pernah punya rencana ngebangun pelabuhan laut di dieu. Tapi tersempat jadi, karena banyak pekerja Indonesia yang meninggal akibat sakit malaria. Jauh dari pesisir ujung paling barat Pulau Jawa, Tanjung Layar, pemerintah kolonial ge pernah ngabangun mercusuar. Terkena dampak letusan Krakatau, mercusuar buatan Belanda eta rusak parah.
Kemudian tahun 1972 pemerintah ngabangun ieu Menara Suwarno Anyar. Fungsinya sama, sebagai penunjuk bagi kapal-kapal yang berlayar dari dan ke Selat Sunda. Ayeuna mah ieu oge jadi tempat untuk menikmati pemandangan yang menawan anu ku UNESCO geus ditetapkeun sebagai salah satu situs warisan alam dunia. Jangan ngebayangin ujung kulon teh isinya hutan semua ya. Taman Nasional juga berbatasan sama pemukiman warga. Ada Desa Taman Jaya, Desa Ujung Jaya, Desa Tunggal Jaya, jeung Desa Cigerondong. Nu warganya salah satuna ya abdi ieu. Selain abdi, aya 140 genep warga desa lainna oge anu bergabung jadi pengurus dan petugas Taman Nasional. Ieu teh sebagai wujud upaya kami menjaga kawasan yang juga merupakan rumah kami. Nah, bicara imah selain hutan, ieu imah abdi. Berhari-hari ninggalkan keluarga di imah sudah jadi resiko petugas Taman Nasional seperti abdi. Tapi untung nage, keluarga abdi mendukung. Dah, ini mah bukan sekedar pekerjaan, tapi pengabdian. Kami warga desa beruntung dapat banyak manfaat tinggal di sekitar Taman Nasional. Tah, Pak Armet misalnya, sejak tahun 1995 bikin badak-badakan dari kayu. Bahan bakuna bukan nebang sembarangan, melainkan memanfaatkan limbah kayu. Badak-badakan eta nantina dijual ke pengunjung Taman Nasional. Tangan Pak Armet mah terampil pisan ngukir kayu. Mantakna, hasilna percis pan kayak badak beneran. Abdi oge bisa sih, tapi nya teu semahir Pak Armet. Bentuk jadinya bervariasi. Hargana mulai dari Rp10.000. Tergabung dalam kelompok perajin Sefraino, hasil kerajinan tangan bapak-bapak ia bukan sekedar buat untung semata, tapi sekaligus jadi bentuk sederhana kampanye penyelamatan badak Jawa, mamalia langka yang merupakan bagian dari hidup kami. Tah eta sekelumit cerita dari kampung abdi. Kampung nu oge rumah aneka flora dan fauna. Karunia, harta, juga kebanggaan nu pastina akan terus abdi jaga.
Indonesia bagus.